Ya, halo sobat YouTube, sobat proyek, sobat kereta cepat. Kembali bersama saya Kusnun Jola, ini sambil jalan ya. KD Channel. Channel tentang proyek infrastruktur, terutama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 21 Juli 2022. Pemasangan box feeder ke-668 pada bridge 26B proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa yang dikerjakan di sini ya, kita lihat ya. Masih hoist bagian depan sudah mengikat ya, sobat tutup. Jadi hoist sudah mengikat ya, hoist crane sudah mengikat bagian depan daripada box girder. Tentu ini tidak akan memakan waktu lama karena box girder ini box girder pendek ya. Nih, nampak tidak full ya. Ini box feeder yang panjangnya 24 meter. Jadi nampak ya bahwa feeder lancer ini bagian depannya sudah berada di penyangga launcher, bagian depan sudah berada di pilar pertama untuk pemasangan box feeder 668 ini. Kemudian pilar kedua, pilar ketiga, dan subgrade 30A. Ini luar biasa. Kalau tidak salah, setelah subgrade 30A itu ada bridge 26A yang akan dipasang sebanyak 9 box girder di sana sobat YouTube. Sudah maju ya. Box girdernya sudah maju ya.
Nah, ini sudah maju box girder atau bridge girdernya sudah maju ya Sobat YouTube. Sudah melewati bagian tengah daripada girder Lancer karena hoist crane-nya sudah terkait dengan hoist crane ya, bagian depan daripada box girder. Ya, sengaja tidak dipercepat, jadi ini kecepatan seperti biasa ya, kecepatan normal. Karena sudah lama juga tidak menyaksikan proses pemasangan box girder atau bridge girder ke 668 pada bridge 26B. Sebetulnya pemasangan box girder ini tidak lama ya, paling cepat 1 jam ya. Jadi sejak berada di bagian bawah girder Lancer ini ya kurang lebih 1 jam, jadi tidak begitu lama. Nah, namun terkadang karena istirahat sehingga kemudian bisa molor sampai 2 jam karena bertepatan dengan waktu makan misalnya. Para pekerja CRC pasti akan istirahat. Tapi biasanya juga itu makannya diusahakan sebelum pemasangan, jika sudah mendekati waktu makan. Jadi setelah dikaitkan hoist crane ke bagian ujung depan ya daripada box girder, kemudian ditarik ke arah pilar yang kedua. Nah, sementara hoist crane yang kedua juga bersiap-siap untuk mengaitkan ke bagian belakang daripada box girder ya. Untuk kemudian secara bersamaan hoist crane mengangkat atau memindahkan bridge girder atau box girder ke atas daripada 2 pilar yang nantinya akan menjadi penyangga daripada bridge girder ini. Dan setelah terpasang maka akan membentuk seperti jembatan, oleh karena itu disebut sebagai bridge girder. Nah, sering juga kita menyebutnya sebagai box girder. Girder beton, girder kereta cepat, bridge girder, atau girder jembatan.
Ya, kalau sudah mendekat kurang lebih sekitar 4 meter lagi. Ini box skidder yang pendek, sehingga di belakang itu sudah sebentar lagi juga akan terkait dengan hoist crane yang kedua. Jadi tidak lama lagi berada di atas dua pilar atau subgrade di sisi kiri, ujung subgrade di sisi kiri, subgrade 30B, dan di atas pilar di sisi kanan ini. Kemudian secara perlahan bridge skidder atau box skidder ke-668 ini akan diturunkan dan terpasang pada dudukannya ya. Dan proses pemasangan nanti akan selesai, Sobat YouTube. Pemasangan box skidder pada bridge 26B proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini merupakan bridge skidder pertama atau box skidder pertama pada bridge 26B. Keseluruhan dari bridge yang akan dipasang pada bridge 26B ini yang berada pada BK83 ini sebanyak 4 box skidder. Dengan terpasangnya box skidder ke-668 ini, maka tersisa 3 box skidder lagi yang akan dipasang pada BK83 ini. Panjangnya sekitar 120 meter. Tersisa 669, 670 hingga 671. Begitu barangkali Sobat YouTube, sehingga kemudian tersisa lagi setelah bridge 26B ini akan selesai dengan terpasangnya 4 box skidder pada box skidder terakhir yaitu 671. Maka nantinya akan tersisa 25 box skidder lagi yang akan dipasang sebelum tunnel 82. Itu tunnel yang tidak bernomor, tunnel GDK namanya, namun oleh pekerja disebut sebagai tunnel 82. Akan terpasang 25 box skidder lagi sebelum tunnel 82, yaitu pada bridge 26A sebanyak 9 box skidder dan bridge 25 sebanyak 16 box skidder. Proses pemasangan box skidder 668 Indonesian High Speed Railway Project atau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek kereta cepat Indonesia yang merupakan proyek strategis nasional ini masih berlangsung. Jadi di setiap sudut ya, biasanya di setiap sudut atau minimal di masing-masing pilar dan subgrade di mana box skiddernya akan diturunkan, biasanya ada yang jaga, ada petugas. Seperti halnya di subgrade juga ada itu. Sudah lama Sobat YouTube tidak meliput pemasangan box skidder karena jarak yang semakin jauh. Saat ini sudah berada di DK83. Sementara tempat pengambilan atau pasokan box skidder dari ketinggian 4 itu berada pada DK126. Berarti sekitar 43 km jarak lokasi pemasangan ini dengan casting yard 4 atau tempat di produksinya box skidder ini. Tadinya memang berakhir di box skidder ke-664, namun terinformasi masih terus dilakukan prefabrikasi ya di casting yard 4 karena ada kemungkinan bertambah, sudah pasti bertambah. Dan kemungkinan jumlahnya adalah sekitar 70 box skidder. Jadi nanti akan berakhir pada box yang ke-734 arah Purwakarta. Ini memang sudah di Purwakarta. Namun maksudnya ke arah stasiun Halim ya. Nantinya akan tersambung dengan pemasangan dari seksi 2. Terima kasih Sobat YouTube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat yang masih terus monitor KD Channel pada
progres pemasangan box girder ke 668 ini. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT KCIC selaku pemilik proyek, dan dalam pelaksanaannya termasuk untuk pemasangan box girder ini, pengangkutan box girder dilakukan atau dilaksanakan oleh kru daripada China Railway Group Limited atau CRC, China Railway Engineering Corporation. Selanjutnya box feeder secara perlahan akan diturunkan ya, karena sudah berada persis di atas pilar yang kedua ini. Box feeder pendek ya, yang panjangnya kurang lebih 24 meter. Itu ada celahnya di belakang ya, karena secara umum box girder atau bridge girder yang dipasang pada bridge kereta cepat Jakarta-Bandung ada dua, yaitu yang 32, sekian meter dan 24, sekian meter. Saksikan terus pemasangan box girder ini hingga selesai. Pemasangan box girder ini tidak dipercepat, jadi kecepatannya normal ya seperti ini. Di saat pemasangan box girder seperti ini juga, Kometo Transporter yang kemarin sudah kembali ke casing yard 4 yang setelah memindahkan girder lancer, kemungkinan juga siang hari ini sedang dalam persiapan dari casing yard 4 menuju ke lokasi untuk pemasangan berikutnya, yaitu pemasangan box girder 669. Saksikan terus hingga selesai proses ini, karena ini juga masih sedang menurunkan girder, bridge girder ini ya. Jadi nanti hingga proses akhir, yaitu bagaimana kemudian ancor boltnya atau baut-baut dari empat pojok ini akan dikeluarkan ya, keluarkan kemudian terkait dengan bagian atas daripada pilar atau terkait dengan pier head. Hari ini Kamis 21 Juli 2022, Sobat YouTube, ikuti terus KD Channel terkait pemasangan box girder, terutama ya angkur bolt ya. Jadi rangkaian baut ini sudah dikeluarkan dari bawah box girder, karena untuk yang ke arah timur sudah selesai, dan ini adalah pemasangan box girder ke arah barat yang bridge girder atau box girdernya diangkut atau dipasok dari casing yard 4 Kopo Bandung yang jaraknya semakin jauh dari lokasi pemasangan kurang lebih 43 km. Bridge 26B ini berada pada DK 83 plus 640 hingga DK 83 plus 760.
ke arah Bandung sepanjang 120 meter. Pemasangan ini ke arah Jakarta ya Sobat YouTube, ke arah sebaliknya. Jadi dari DK83 plus 760 ke arah DK83 plus 640. Jadi Sobat YouTube ya, sebagaimana diketahui bahwa untuk bagian konsultan sekaligus pengawas ya pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah CDJO, tergabung dalam PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Kalau tidak salah ini ada juga di sisi kanan saya, ada dari Wika, dari KCIC juga, bahkan dari HSR. Saya di seberang jalan ya Sobat YouTube, karena memang agak panas nih cuaca. Jadi yang lewat tadi bukannya menghalangi, namun para pengendara motor ya yang lewat di jalan ini. Ini dikencangkan ya bautnya, karena pada masing-masing titik itu ada 4 baut yang keluar, makanya disebut juga sebagai angkur bolt. Penyebutannya mudah-mudahan nggak salah ya. Proses demi proses pemasangan box girder 668 atau bridge girder ini terus berlangsung dan menjelang akhir pemasangan, yang mana pekerja juga yang ada di pilar yang ada di depan ini, pilar pertama, sedang menunggu bertemunya antara angkur bolt dengan lubang yang ada di atas pier head. Proses ini pada dasarnya disaksikan oleh banyak warga ya dari berbagai arah ya di lokasi ini, karena dekat juga dengan pemukiman penduduk. Ini di Desa Nagrak, Kecamatan Darangdang, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah ya, sejak September 2019 pemasangan box girder dimulai di kawasan Kopo atau kawasan Kestinggiat 4 Bandung. Kemudian seterusnya dan hari ini sudah ke arah barat, ini sudah terpasang box girder sebanyak 667, dan saat ini box girder pertama pada bridge 26B yaitu box girder atau bridge girder nomor 668.
Sementara yang ke timur juga sudah selesai pemasangan box feeder sebanyak 343 dan saat ini sedang melakukan pemasangan rel kereta cepatnya. Total sudah terpasang box feeder yang dipasok dari casting yard 4 Kopo Bandung sebanyak 1011 buah. Semoga proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini akan segera rampung dan tentu saja akan dilakukan dynamic test ya pada akhir November 2022. Dengan terpasangnya box feeder ke-668 ini, maka tersisa 3 box feeder lagi yang akan dipasang pada bridge yang ada di depan ini ya, bridge 26B. Dan selanjutnya ada 9 dan 16 atau total 25 box feeder lagi yang akan dipasang hingga sampai di tunnel 82 atau tunnel GDK pada DK 82. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sudah selesai pemasangan box feeder ke-668 ya. Ini juga ada dari Wika, dari CRC, dan tentu saja dari anggota konsorsium PT KCIC.